Shaman King, Power of Spirit. Lukis, bertemu lagi dengan saya, Yusuf Mundo, masih di channel Way Games. Yuk kita lanjut ya. Shaman King, Power of Spirit. Oke, langsung saja saksikan. Cek itu. Kita lewat guys ya. Nah, yang ini ya. To the finals. Oh, to final. Apa ini kok? Tiba-tiba langsung final aja ini, wih. So this is Yokocha base. Jadi ini Yokocha base, so markas dari. You think Yokocha. This is where the next round of the Shaman tournament is going to go down? Why else would they tell us to come here? Apa mereka bilang pada kita untuk datang ke sini? Our snow-cap friend uses a clear logic. You're so small. Kok sangat kecil? Wah, siapa itu? Huh? Are your minds so limited that you can only consider the simplest explanations? Apa pikiranmu sempit sampai gue bisa melihat dengan apa namanya penjelasannya sangat minim. Siapa dirimu? Stop butting into our conversation, dude! I wasn't butting in. That was butting in. Ooh, apa itu, guys? Ah! Ah! Trey! Trey! Ick! What is that Leviathan? This is Spirit of Fire. Ooh, Spirit of Fire, guys. Unlike me, he's easily angered. Dia mudah marah. So you better be careful how you talk when he's around. Especially when you're talking about the future king. Oh, the future king, yes. Who happens to be me. My name is Zeke. Oh, dia raja masa depan, Zeke. Future king, Zeke. Master Zeke, oh. Kita harus kembali ke arena atau kita akan ketinggalan pecah dari topi. Mereka adalah wanita yang mencegat kita sebelumnya. Oh ya, kok benar Yoh hampir sama guys ya wajah dengan si Yoh ya. Sepertinya mereka bertiga akan menjadi. Oh. Tapi untuk sekarang kau harus tetap menang terus supaya lebih kuat, yuk. Lakukan untuk Future King, raja masa depan. Lakukan untukku si Zeke. Oh. aku pikir bagaimana dia tahu. Lanjutkan tempat tes selanjutnya. Tes terbang guys, lebih trip. Jetnya sangat besar. No way. Oh ya, semuanya udah datang. Ayo semuanya naik. Menuju ke Dolby Village. Wah, udah di pesawat guys ya. Attention, Minasa. Oke. Kita telah sampai di ketinggian 40.000 kaki. 1.000 mil lagi menuju ke Dolby Village. Masih jauh. Bangunan aku tinggal udah sampai.
Mulai dari sekarang kau harus menggunakan kekuatan kalian sendiri untuk mencapai Jumpi Pilek. Wuh! Nani? Apa itu maksudnya? Mengingat DP kontestan. Wuh, mengetes ya kekuatan dan semangat kalian. Menyadar tes pertama. Kau memiliki 3 bulan untuk sampai ke Jumpi Village. Ya, ada informasi tambahan. Siapapun yang enggak sampai ke Jumpi Village tepat waktu akan didiskualifikasi dari turnamen. Sekarang pegang barang kalian masing-masing. Jumpi Jumbo Jet. Seperti botol yang digunakan Grand Shaman Council akan menghilang. Jadi gitu guys. Diturunin cara paksa ya dari langit, kampret ini. Sebenernya kita seperti sedang terbang, tolol. Tapi kita telah jatuh sekat menuju ke bumi, tahu gak kau? Kita akan menabrak sampai ke tanah dan akan meninggal. Tenanglah, Clay, santai aja. Cepat sebelum mendarat, fokuskan kuryoku kalian harus berkontrol. Oke, harus fokuskan ya supaya agak gagal. Rio bangun, sudah pagi. Semaput guys, Rio. Let's go everyone. Let's go everyone. Spirit control. Spirit control. Oke. Oke, udah jatuh dengan selamat. Everyone oke? Okay? Semuanya baik-baik saja kan? Kita harus kemana, Jude? Kita harus segera mencari jalan menuju ke Dobby Village. Ada yang tahu? Kita harus kemana, Trey? Aku gak memiliki petunjuk apapun. Oh, ada musuh dikepung musuh guys, ceritanya guys. Oke. Jadi gitu ya. Come on, why don't you show yourselves? Segera tunjukkan dirimu. You have excellent observation and intuition skills. No wonder you won the Shaman Tournament preliminaries. What's with the mask? Ada apa dengan topeng itu? Mask? It can't be. Mungkinkah itu? Is this one of the fellows you rumbled with back home? Oh, dia orang-orang yang menyerang kita saat di kampung elemen. Those were my minions. My mereka mask. Adalah anak buahku. Namaku adalah Hekel. So, what do you want? Revenge for these so-called minions? Yeah, something like that. Ya, yeah, seperti itulah. Ini guys, anak buahnya pada turun dari langit ya, entah dari mana itu. What? Nani kore? What? Dikasih ring guys, biar gak kabur. Oke. Aku senang jika kau bisa bertarung denganku tanpa alasan. Si yang gak mau bertarung guys kalau gak ada alasan yang jelas. Nah, saatnya berbincang-bincang.
baterai, benar. Oke, ayo lakukan. Halo guys, gimana ini saya tentang formasinya? Oke, majulah. Di battle dulu bisa ini. Grid control. Nice. Awalan langsung kita bebet ya. Oh, oke. Okay. Setelah ini kan nggak bisa nganu lagi sih. Oke. Bentar. Rapatkan barisan guys ya musuh. Oke. Babak. Nice. What? Jarak tempurnya jauh banget itu sih nyano itu. Oke, nice. Yang penting pada kebabat guys ya. Nice. Tinggalan. Oke, tinggal berapa ini? Tinggal dikit ya, isilah. Akan berisar guys. Tinggal musuh aja dulu biar mendekat. Aku yang dilawan guys. Kita ajak si siapa ini? Inilah kita ajak si Rio. Come on. Itu lah cuma satu biji ya, bisa lah. Dipancal sama si Rio, oke lah, gak apa-apa. Malah yang ke sini aja ya.
masih silang ya. Dia belum bisa. Biar musuhnya yang mendekat lah. Sini, sini, sini. Oh, gak mau dia. Mereka gak mau, guys. Oke, 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 oke. Mereka gak mau. Cuma aku yang nyerang harusnya. Oke, battle lah. Dengan si Len aja, Paulen. Let's rock this thing. Langsung babak, guys. Time to get serious. Okay, nice. Oh, nice, Paulen. Lo kan. Lo dibanting ya. Asemnya. Tak coy. What? Isi ya. Nice lah. Gak tahu kalau kau sudah sangat sekuat ini. Aku akan kembali nanti. Wah. Okay, nice. Dapat teknik baru, guys. Tornado Slash. Okay, jurus baru, guys ya. Oh, level up semua ini kayaknya. Okay, nice lah. Bisakah seorang bilang padaku apa tadi itu? Siapa yang tahu, tolong. Jika mereka mengganggu kita lagi, aku pasti akan mengalahkan mereka lagi. Yang penting itulah. Jadi bagaimana rencana kita? Kita harus segera mencari Dobby Village sekarang. Kita bahkan tidak tahu kita harus kemana. Sungguh sangat memalukan. Ini guys. Macamnya lo ya, komplotan musuh, guys. Watch and learn. Wah, kayaknya itu musuh kita selanjutnya ya, Tuhan. Ini udah sampai kemana? Hitch ride, guys. Numpang ya pada pengguna mobil atau motor. Kita harus tanya pada orang yang ada di sekitar sini lah. Ini udah siang. Kita ada di mana ini, woi? Tulisan di atas itu. Gak ada seorang pun di sini yang tahu. Semua orang gak pernah dengar tentang yang namanya Dobby Village. Mereka beli aku seperti orang aneh. Gak usah khawatir. Padahal belum kembali ya. Mungkin dia menemukan sesuatu. Yok. Meryl. Gimana? Udah menemukan sesuatu? Aku sudah mencari di perpustakaan. Aku menemukan satu hal yang sedikit aneh tentang Dobby Village.
ada lagu yang menceritakan tentang desa itu. Lagu tradisional ya. Salah satu ras yang telah menghilang 500 tahun yang lalu ya. Nama lagunya Song of Ruin, lagu kehancuran. Nani Kore. Sekumpulan demons. Itu masih belum jelas, tapi menurut lagu tersebut ya seperti itulah. Apa kau yakin? Are you serious? Mati kayo. Jadi kalau begitu kita telah tertipu ya. Ada satu hal lagi. Masih ada lagi apa itu? Keturunan terakhir dari Seminyo Trap. Tinggal di pojokan Montau. Namanya adalah Lili Lala. Lili Lala. Mungkin jika kita berbicara dengannya, kita dapat mendapatkan informasi. Oke guys, kita masukin dulu kapal Lili-nya ya. Amidamaru. Apa ini? Tengah lagi lah. Tengah aja ya. Meril kita tambahin apa ini? Tengah lah, tengah lagi lah. Leo. Tengah. Tri gak level up tadi guys. Aulen juga gak level up. Oke. Oke guys, kita save ya. Oke guys, untuk video hari ini mungkin sampai di sini aja ya. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you the next video. Bye. Thank you.